Oke, sekarang kita mau menuju ke Bazar Indonesia yang berdiadakan di Wancai Harbor Chill. Dan sekarang kita keluar dari exhibition, keluar SA. Ikutin terus. Oke, guys, sekarang kita sudah sampai di Indonesian Week Hong Kong 2024. Sekarang kita mau masuk untuk melihat kemeriahan bazar yang berada di exhibition Wancai. Nah, di sini tuh banyak yang jualan. Terus semuanya tuh kebanyakan produk-produk Indonesia ya, karena ini adalah Indonesian Week. Di sini ada lapis legit. Nah, di sini tuh ada yang jualan ayam panggang juga. Ada sambal. Cincau. Ada cincau 5. 1.25. Ini yang mau foto dengan fashion adat-adat Jawa. Ini ada nasi rames rendang, guys. Terus ada martabak juga. Martabak kecil, gede. Ini ada martabak. Oh, ini semua goreng-goreng. Ini ada souvenir-souvenir produk-produk dari Indonesia. Nah, yang sebelah kanan tuh semuanya ya, buat souvenir dan produk-produk Indonesia. Yang sebelah kiri tuh ada makanan-makanan. Lucu, guys, produk produk Indonesia. Iku mau kena. Itu yang kenanya cilik ya. Iku nganu labu bu. Sekarang kita menuju ke panggung gembira. Dan ini adalah situasi terkini ya, hari Minggu. Sekarang adalah hari terakhir. Rame banget nih. Ngepasi anak-anak pada libur. Tuh banyak banget. Di sini ada bank-bank BRI. Thank you.
jam 6 dan kita mau ada acara lain, jadi kita cabut sekarang. Terima kasih yang sudah mengikuti vlogku hari ini di Indonesian Week Hong Kong 2024 yang berada di Hong Kong. Terima kasih yang sudah mengikuti vlogku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel aku. See you in the next video. Bye-bye. Ya. Mau nyanyi sama-sama? Ah, bagus.